Oke guys, selamat datang kembali di channel Masius Tutorial. Oke, di kesempatan kali ini Masius akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan penawaran gratis atau kuota dari MyIM3, aplikasi MyIM3. Dan ini khusus buat provider Indosat Ooredoo khusus ya. Jadi kita bisa dapat kuota atau penawaran gratis di aplikasi ini, tetapi khusus buat aplikasi sosmed ya, seperti Facebook, Instagram, lalu apalagi Telegram, Line, WhatsApp, dan lain-lainnya. Intinya khusus buat aplikasi sosmed, kuotanya itu bisa dipakai. Oke, sekarang kita coba masuk ke aplikasi MyIM3. Oke, dan sebelum itu kita bisa cek kuota dan pulsa. Jadi ini 0 pulsa 0 kuota ya. Kita cek dulu pulsa saya. Jadi kita bisa dapat penawaran gratis di aplikasi MyIM3. 0 pulsa 0 kuota. Oke. Tadi pulsa saya sudah nol ya. Sekarang kita coba cek kuotanya. Kok usai? Usak. Oke. Ini dia, kamu belum terdaftar di paket internet. Jadi ini 0 pulsa 0 kuota. Lalu bagaimana cara mendapatkannya, kuota buat gratis sosmed? Ya, kita buka aplikasi MyIM3. Kita tunggu agak lama guys ya, tergantung sinyal. Oke, ini dia. Tadi saya sudah mencoba penawaran gratis dari MyIM3 ini, yaitu saya dapat gratis 3 hari 3 malam, yaitu buat aplikasi Instagram dan YouTube sebesar 500 MB. Yaitu guys. Lalu bagaimana mendapatkannya penawaran gratis itu? Kalian pilih yang penawaran ini. Nanti akan tersedia penawaran yang gratis. Di sini ada Instagram, WhatsApp yang gratis aja guys. Di sini ada Raja Chatting. Jadi kita bisa gratisan di 6 aplikasi ini satu hari dan datanya 100 MB. Itu dia guys cara mendapatkannya. Dan di sini juga ada BBM juga gratis. Lalu bagaimana cara memakainya ini atau mencoba yang gratis ini? Ya, kalian bisa tekan coba gratis. Setelah itu nanti akan muncul ya notifikasi. Kalian pilih ya aja. Terus nanti setelah itu akan muncul logo kunci di status bar, yaitu VPN Indosat. Ya, kalian mengaktifkan VPN dari Indosat ini, aplikasi MyIM3 ini. Nanti setelah itu di sini akan tertera ya pemakaiannya. Di sini belum saya gunakan yang 500 MB ini. Dan ini coba saya gunakan di Instagram, apakah bisa ya? Dan ini dia guys, bisa dan berhasil. Oke, berjalan lancar ini. Oke, kita bisa mendapat kuota gratis
dari aplikasi MyCare atau MyIM3. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Bila ada salah-salah kata atau kata-kata kurang berkenan, mohon maaf. Dan kalian, jika kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Mas Yus Tutorial. Oke, bye.